Jangan lupa ya, di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Menjalani puasa juga sekarang kan udah biasanya, meskipun dulu bukan suami tapi masih bareng-bareng, dan kali ini sendiri gitu. Mungkin gimana sih menjalaninya? Sesuatu yang baru, pelajaran hidup baru juga. Aku tahu lah mungkin ini semua adalah cara Allah mendidik aku supaya lebih strong lagi. 9 tahun kemarin ya memang, kalau aku jadi ini itu sebuah kenangan, pasti akan berat untuk bisa melangkah dengan membuka lembaran baru dengan sosok yang lain. Jadi aku anggap aja 9 tahun kemarin itu adalah pelajaran menuju ke jodoh aku yang sejati, gitu, yang sebenarnya. Terus yang sejatinya yang siapa? Si F ini, V ini. Siapa tuh? Vicky. Oh. Yang kalau dipaparkan lagi sedang bertahan. Walau alam ya. Jangankan kamu, ya kan? Aku sendiri aja nggak tahu jodoh aku siapa, ya kan? Mau rahasia Allah. Tapi aku sempat bilang di media bahwa aku berjanji aku nggak akan nutup hati untuk siapapun yang mau tulus sayang sama aku. Kondisi aku lagi lemah seperti ini, aku selalu doa sama Allah, tapi kita gak bisa nutup mata, nutup telinga bahwa kita tuh hidup gak bisa sendiri. Mati pun kita, walaupun kita sendiri menuju akhirat, tapi tetap kan kita butuh orang lain untuk nguburin dan segala macam. Intinya kayak gitu, jadi hidup pun kita gak bisa sendiri. Ada rasa perangannya semakin intens kalau aku sendiri. Sama sendiri, ngapin kita sendiri. Dulu aku sempat bilang mungkinnya awal-awal sama aku dekat karena sidang perceraian aku. Pada saat itu aku lagi proses sidang dan dia juga sama. Tapi bedanya adalah aku prosesnya agak lama dibandingkan dia. Jadi dia selalu ngasih semangat, support kayak pasti selesai kok gitu. Gak mungkin kalau kamu digantung dan segala macam. Jadi kayak ketika aku butuh harapan gitu, dia ngasih sesuatu support, kekuatan yang dia juga ngalamin itu. Dan akhirnya ternyata benar, aku bisa melewati semua proses persidangan, akhirnya udah putusan. Dan jujur aku gak pernah ingin menyesal dengan apa yang sudah aku ambil. Termasuk kemarin aku juga minta bercerai dengan suami, itu udah benar-benar ratusan kali aku pikir, bahkan itu adalah hasil dari istiqoroh aku. Siapa sih perempuan di dunia ini yang pengen menerima sakitan, dikecewain? Ada satu hal yang gak bisa ditolerir oleh semua wanita yang ada di dunia ini, itulah yang menjadi alasan utama. Saya kenapa sih? Membuka hati. Awalnya berat, karena pasti kepikiran kayak apakah dia jodoh aku, apakah dia bisa balikan lagi. Karena kan kemarin selama 2 minggu tuh ada masa idamnya ya, orang bisa balik lagi dengan banyak pertimbangan. Dia pun tetap berusaha untuk melakukan itu, pendekatan lagi sama aku, sama orang tua aku dengan berbagai caranya, dengan apa usahanya dia. Tapi ternyata usahanya dia mungkin belum maksimal 100% untuk menunjukkan bahwa dia bisa berubah gitu. Makanya ya mungkin dia bukan jodoh buat mereka. Akhirnya aku harus hati untuk orang lain, karena ya sakit hati adalah obatnya adalah hati yang baru. Itu benar. Berarti saat ini Vicky adalah orang yang tepat, dekat, maksudnya saat yang dekat. Lagi dekat gitu. Kalau dibilang tepat ya walau-walam ya, karena aku udah bilang sama dia, kamu tahu kondisi aku gak bisa dipaksa untuk dengan perasaanku sama sekali gak, tapi aku juga gak mau nutup kesempatan buat orang lain untuk berbuat baik sama aku, karena aku gak tahu kan, jangan-jangan mungkin teman-teman di depan aku ini adalah jodoh aku, kan aku amin juga, aku juga gak tahu. Jadi siapapun yang mau berbuat baik ya silakan aja, termasuk Afiki. Nah mungkin yang kemarin yang atau dia tahu persidangan aku kapan, terus putusan juga kapan, jadi dia yang kayak ngambil start duluan gitu kan, sebelum aku yang membuka hati untuk orang lain. Tapi tetap kalau misalnya Afiki juga mungkin banyak di sana pilihannya cewek ABCDEFG, ya silakan aja, itu haknya dia. Ujung-ujungnya nanti perempuan yang akan menentukan. Jangan lupa ya, di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.